adanya Benny Face okay, yang Gisa. Cukup unik match keduanya, dan juga ada atau match Masya keempat di tapi di okay. Dan buat kalian semua di kolom komentar yuk, kita kemenangkan emas untuk Indonesia. We on SEA Games, bendera Indonesia dan juga respect Indo Pride. Indo Pride respect, kita harus respect ke siapapun. Siapa Masha dan juga timnas Indonesia memben Wanwan Valentina Shea guys ya. Emas untuk Indonesia tentunya poin pertama sudah diamankan. Kita akan langsung menuju ke game yang kedua. Siapa suruh kali ini? Albert dilepas sih. Oke lagi lagi sih guys ya. Simak terus. Wanwan grok bahkan. Grup di Bina aja guys ya. Mungkin tadi grupnya sedikit meresahkan sih. Xavier langsung lepas sih. Xavier ini hero OP sih guys ya, di rank Mythical Glory banyak di Bina. Tapi di sini langsung dipakai saja di Vietnam. Ternyata kita lihat ke match keduanya sih guys ya. Beatrix, Pani, Lilia. Opsinya banyak banget, ini benar-benar banyak banget. Bahkan kalau misalkan mau Lilia sekarang juga opsi yang bagus. Atau bahkan mau main jarak kayak Fast. Oke, kita langsung saja kita gasin aja bisa ke depan. Kita cepetin. Power. Oke, sudah mau oke. Langsung nge-pick Fanny sih guys ya. Albert Atlas. CC Prango Fanny. Oke, kita percepat lagi. Ben apa saja. Oke, Chow di Ben. Dan juga Ruby sih guys ya. Oleh timnas Indonesia. Kita percepat lagi guys ya. Esme Popo di Benzis. Lanjut lagi kita percepat. Apakah sudah pick semua? Masih belum sih. Udah pick Brody. Dan juga Vietnam belum sih MM-nya. Tapi udah semua sih. MM udah Patrick, Paku, dan juga Bennett. Satu lagi buat faktornya belum kelihatan sih. Cepat lagi guys ya. Oke, Dayot lepas R7 sih guys ya. Oke, langsung kita ke gameplaynya seperti biasa nih. Oke, kita tunggu lagi satu. Satukan energi, epos, dan lainnya. Karena kita Indonesia guys ya. Mata. Indonesia. Siapa tuh? Portugis no limits ya. Bukan TKW sih guys ya. Emas untuk Indonesia karena kita sebentar lagi bakal menuju ke arah game yang kedua. Match yang pertama. Semoga kita amankan dengan nampak tepung-tepung tadi biar licin sedikit sih. Masih dipandu oleh Ranger Mas. Di sini Luminaire mid lane seperti tadi. Albert. Albert. Sniper dan keyboardnya. Rakonya sih. Kayaknya Persepuan seperti biasa XPN dan ceweknya tetap MM guys ya. Dan seperti tadi juga untuk tim Vietnam sama saja guys ya. Darkman hyper carry-nya emblem sawi dan juga sama sih emblem sawi juga untuk hyper carry Albert. Sini Brody versus Patrick. Dari goldennya sih biasanya pick-pickan yang menang Brody, soalnya dia dari jarak jauh sih guys ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja ke langsung ke gameplaynya sih guys ya. Dan juga Mio yang terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Cukup seram ya. Dan ketika kayak Mio-nya udah tipis banget, udah tinggal setengah, terus tiba-tiba lihat Albert datang kan, langsung kabur mundur gitu kan dengan satu buah flicker. Dan itu bakal jadi informasi yang ketika mahal banget itu informasinya, ditambah dengan early game loh. Ingat ini early game yang cukup menentukan, apalagi melihat Keyboy dengan Franco-nya, otomatis siapapun yang terkena Iron Hook bakal dalam ancaman. Wah, sakit banget sih ini ceweknya. Oh no. Karena dia benar-benar tertekan dengan kehadiran dari Brody cewek. Dan bahkan ini yang sedikit sulit banget ya, karena mau tidak mau ini kayak Atlasnya jadi harus kerja keras banget ya sih, rotasi terus kan, jadi mau nggak mau kayak harus ngecover dua lane sekaligus. Dan mungkin kalau misalnya memang mau fokus untuk ngecover, mungkin masih santai parmi sih di sini. Luminaire ke XP lane untuk sama dia. Pedes banget cok, udah ulti sih tuh, masih tipis cok. Sebab Bennett-nya bonyok di arah bottom lane, bonyok sih di XP lane-nya. Ketika gerobak platingan hilang, dan bahkan di sisi dari Turtle udah ada Jennard yang sudah standby on position. Tapi Keyboy memberikan badannya di depan. Siapa? Sana
Oh, Betri kecret. Kecret lah. Ini bro dia guys ya. Ya di sini saya dapat tato sih. Free banget. Tentunya gak mau terlalu ngambil keputusan yang terlalu gegabah juga. Ngambil bob merah sih dicolong ini. Ini sama-sama colong sih bobnya. Jadi kayak temponya agak sedikit turun kan nih dari Vietnam sendiri. Dan bahkan Alban udah mulai masuk invasi ke area orange buff-nya dan tidak diberikan deh. Masih ada gesek-gesek cok. Angel sih. Oh, lepas cok. Lihat sesat sejadian langsung kali ini Albert berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Cutthroat ditahan kembali dengan pedis sangat banget gesek. Untuk pemain Indonesia kali ini Kiboy bakal coba ditumbangin menjadi satu poin untuk tim Vietnam. Tapi cewek dapat banyak tabungan gak sih Ji di area atas? Waduh, ini bukan tabungan. Ini tunjangan hari tua. Terlalu banyak didapatkan cewek, bahkan dia sudah level 5. Pikir kalau bakal Fataling telah dikeluarkan, tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Bukan itu jawabannya. Fataling bukan okay, jawaban atas seorang Albert dan juga cewek di area sampai top lane, Profesor. Sih, iya, sampai doang. Ketika kita melihat energinya masih ada, spillnya juga benar. Banyak banget bahkan. Itu langsung di dive in dan super dive banget. Dari seorang Albert untuk mendapatkan satu poin kill yang itu langsung didapatkan oleh cewek. Jadi asisnya aja udah ngebantu banget. Ya, jet kayaknya guys ya. Menit 3.50. Ya sudah selesai dengan Malefic Roar-nya. Ada apa dengan farming yang begitu lancar? Iya, cepet banget tuh. Bener-bener sama-sama motong sih lihat deh. Bennett ya, motong. Iya, dia Dendera juga motong. Total damage. Biasanya kan rata-rata ada 1 dagger untuk attack speed, tapi untuk sekarang tebol sih, sampai level 2. Iya, tapi kali ya saya harus terculik kalau sama tidak mau karena terkena serangan beruntun dari 3 pemain sekaligus. Tapi Albert mencoba untuk mendapatkan trade dan dibantu oleh seorang Luminer dengan adanya bad impact di sini. Satu hal juga blok masih nih kelihatannya maginya sama si Albert ke mana-mana lagi Profesor KB. Iya, mau itu ke bawah. Itu definisi diudak sampai ke ubun-ubun. Itu dikejar-kejar. Ditambah udah mengeluarkan Electofunnel Blow juga ke arah seorang R7. Itu jadi kayak source skillnya udah keluar semua. Setiap tatus ini kayaknya gratis lagi. Albert jadi udah ngambil blue bob free sih. Boleh lewat karena siapapun yang lewat akan hampir cok ultinya. Ini Retri Albert, bukan Retri KB. Tapi lihat kayak itu bung. Gila sekali gesek kok. Kupulangkan ke base kau ya, Dek. Gitu. Wah, wow, betapa seramnya ketika Link di band. Pecah sih pada kemit. Masih banyak tentunya yang bisa dipakai sama Albert dan bahkan dari Vania pun tidak kalah seramnya ya, Be. Iya, ini bisa dibilang efektivitas kabelnya benar-benar dimaksimalkan dan bahkan trigger dari cutthroat-nya benar-benar on point banget. Oh, tapi ternyata surprise dari seorang Kiboy melahap ke arah seorang Duke Nam juga di follow dengan cukup cepat dari seorang R7 dan kali ini Mio mau tidak mau dihasilkan experience lagi si Albert downing light dan itu udah jadi informasi lagi dan lagi ya Be. Woy, Ranuk Maci Mania mantap berhasil pedes satu poin akhirnya gue bisa ngomong Maci Mania mantap karena akhirnya itu gue tahan untuk tim Indonesia. Tadi aku tungguin dari iya, kan? Iya, iya, aku tahan Cimo, maaf ya. Oh, gak apa-apa. Ternyata Indo Brand Iran ini tapi kali ini lihat Albert sesat sejadian lagi di area mid-nya dan bahkan mau freestyle dulu dari seorang Albert dan bahkan follow up yang cukup baik, back up dari seorang Kiboy kali ini menutup pergerakan dari pemain-pemain Vietnam mencoba untuk meng-counter pergerakan dari seorang Albert. Satu persatu mulai hilang perbedaan net worth 5.000. Gegel ini, gegel sini. Sotot, buuuu, gila pedes bener cok. Buruk terhadap bro dia gitu. Dan bahkan di sini mau punya Blade of Despair juga. Lihat Blade of Despair dan Albert is coming lewat cepat kompetisi. Minus 1 alat profesor. Ini benar-benar udah mengamankan apa ya, lebih ke mobilitas. Penetration yang tinggi banget. Ditambah dengan cewek yang sesuatu ini bukan selesai dengan jauh ketinggalan sih. Karena barusan kita menyakitkan dari satu Blade of Despair. Terus sekarang turretnya exit sekali, exit tampaknya exit menuju lebih jauh lagi bakal on the set way kan total gratis ini. Wah kalau udah 10.000 di stamp profesor tabrak gaming
TBL, TBL, TBL. TBL, TBL, TBL. Tabrak banget loh. Tabrak banget loh, bener, pinter. Iya. Karena tahu di otak gue emang. Karena 10.000 gold itu udah bener-bener gak cuma gold leading perbedaannya, tapi EXP juga. Jadi dari level dan bahkan segala macamnya, total HP, total physical defense, semuanya bener-bener tahan. Iya. Tapi kayak trip sih. Ngincer, ngincer, dipancing, diuti, jebet. Prangkoy emang selin ultinya guysnya, gak bisa kemana-mana. Digigi cowok. Bener-bener sih. Masih bertahan B-boy. Akankah ada satu buah serepet sih dari para pemain dari tim masih ngumpulin stack cacingnya sih. Bahkan B-boy kalau menarik siapapun dia masih berani, karena apa? Ada cewek di sana, bro. Iya. Ada cewek. Masih ada yang bisa melakukan follow up. Follow up-nya kan walaupun gak ada bloody hand ya, ada stun evac, terus ada tower dapat memory. Bab sih atau bahkan cowok. Bisa maksimalin dari basic attack, karena balik lagi ini basic nampaknya attack-nya dari cewek udah sangat amat nyakit. Belum dikelapa ini apa pun yang terkena mungkin akan langsung diamankan. Betul banget. Bab biru bab merah mulai corong. Ini sebenarnya udah terlihat mendominasi gak sih? Kayak dari tim Indonesia nya bener-bener gak ngasih space sama sekali. Wah, iya bener, gak ada space banget. Jadi sih gak bisa nafas cok. Main dive lagi kayaknya. Tapi dia cuma gertak doang. Ini kalau misalnya biasanya kan kita agak takut kalau ada bunyi rantainya Franco kan. Iya, ini bunyi kabelnya Fanny. Jadi kayak serak-serak. Kalau di jalanan gini, HP lo gitu doang. Tapi enggak maju. Kayak cuma diliatin doang ya. Iya. Baru nengok matanya ya. Lihat. Ya, yang gerak bola hitamnya doang padahal. Padahal yang melotot mata doang. Yang getar hati. Oke, tapi kali ini kita akan melihat tentunya dengan perbedaan network 8000. Dipegang tim Indonesia sampai di 8000 bahkan sekarang. Ini pasti sih ini. Ini udah bisa TBL nih. Ini temponya tapi lebih apa-apa ya. Lebih pasti tapi sekali ketemu ini momen itu. Kasih 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 dari Kiboy. Iya, ini dia. Satu sih. Ini adalah kunci dari mungkin kali lagi nggak sih kayaknya Indonesia teman-teman timnas Indonesia. Memang sekarang mereka memegang kendali terhadap sebuah oh my god, langsung gaming TBL tabrak banget loh. Berhasil menggocek dan defense dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan satu buah wave dulu karena top lane dia cepet banget itu masalahnya. DBL DBL juga memocan deg-degan banget loh. Kita lihat kali ini di arah top lane cewek seorang diri tersiap dan kontrak dikeluarkan. R7 menggocek Alcom and Flow one power situation. Oh, tapi langsung ada satu buah downing line dan Pantry Pedi banget sih. Satu tapi ternyata fatal di depan sana. Merubah segalanya menjadi lebih indah untuk tim Vietnam. Sedangkan Red Rose di Star Fire from Alba. Albert is coming. Sasa. Look now. Kecil cuy digesek-gesek. Sakit banget. Suppressor they went shot cut. Kopinya langsung hilang. Ku defense ini. Iya, bersama dengan ada satu buah cutter tapi ternyata dari serang Albert masih punya immortality. Masih bisa masih punya selamat tentunya meskipun tadi minus satu jantung ya bun ya, tapi kali ini kita melihat dengan adanya meskipun dua yang tumbang tadi dari tim Indonesia itu akan menjadi baiknya karena Lord yang sudah diamankan juga buka di defend bang tarik tarik dapat gigit strain Albert dan dia bakal langsung hadir lagi walaupun dengan bantuan dari para pembalap selanjutnya. Tapi by the way ini bakal mungkin jadi Lord giveaway namun di sisi lain mungkin dari bagian rotasi minionnya itu dia manajemen wave minionnya yang akan lebih dioptimalkan karena cewek benar-benar lagi optimal banget dengan gold leading yang cukup tinggi sepertinya, apalagi dia menggunakan weapon master ada tambahan 15% untuk damage dari Brody-nya ini. Brody untung satu nih Broy ini. Apa satu cewek itu tadi shutdownnya tuh killnya gak banyak tapi dia farmingan yang well. Jadi shutdownnya itu ya shutdown 3 poin kalau fatality dikeluarkan menjadi salah satu maksimal untuk seorang Albert. Tapi lihat ke arah belakang Gunstrot Albert kabur ke arah belakang masih ada satu wave dan ada yang seven still survive right now. Indonesia lihat Luminar kali ini juga punya sayap Garuda pelindung untuk seorang R7 cewek. Mati di cabin, pada mati itu malah rata dia nyatakan menemukan main di area atas oleh seorang Albert Bungabe. Yes, perbedaan 3 level di sini mungkin udah terlihat banget dan Blade of Despair kedua coba setelah dari Albert mengamarkannya dari tangan Link di game yang pertama. Immortal juga lagi loading sepertinya ditambah dengan satu item lagi mungkin akan menuju kepada Magic Blade dan Rose Gold Metal.
Ini 10.000 di menit ke-12. Wah, ini definisi tajir melintir ya guys ya. Wah, ini benar-benar gold yang sulit untuk dikejar perbandingan 4.000. Tapi kalau misalnya mereka bawa ke late game banget, sebenarnya mereka tetap punya Luminaire. Jangan sampai kena shutdown sih. Iya, itu shutdown yang paling penting adalah dari Outer 2 point kill ditambah dengan, mungkin kalau misalkan kita melihat secara kasat mata ya, Luminaire ini masih farming loh. Malah jangan sampai Luminaire dari Purify-nya ke trigger dan nanti dia malah tertangkap. Karena apa? Karena ada satu momen di bottom lane yang hampir saja menangkap ke arah R7. Namun dengan 3 member saja kurangnya damage otomatis di sini. R7 lagi. Fatalik, ini saatnya untuk tim Indonesia lainnya untuk melakukan. Rata sih, Cok. Rata sih, Cok. Rata sih, Cok. Patrick digesek aja palanya jebret. Hilang sih, Cok. Takutnya ngapain ini? Gigit lah. Iya. Berat sih. Benar-benar Albert membuat kaget dari seorang. Terlihat sih guys ya. Gila kalau biasa. Takut juga jauh, takut digegel. Goldnya ya. Tapi ini dikejar. Oke solo. Tapi pas dikejar sama dia. Lumayan berasa ya, Bun. Ini harus respect item defense gak sih, Prof? Karena di sini Albert juga tidak buat ke arah satu buah Bloodlust X. Bloodlust. Jadi otomatis tidak akan ada yang namanya spell fam, yes, atau life steal atau apapun itu yang nanti akan menambahkan dari segi pundi-pundinya karena Albert bakal mainin glass cannon. Ada rose gold meteor di sana tapi itu pun pengganti dari immortal. Mungkin kalau immortalnya selesai dari segi cooldownnya dia bakal bikin ke arah immortal lagi. Oke. Definisi ya kan ulang tahun kagak tapi di surprise skill fam di belakang lagi serang. ABD. Udah ini apakah N lagi sih Lord keduanya. Kita lihat momentum saja. Waduh, sinyalnya apa kuotanya ya guys ya. Tunggu dulu guys. Itu di area jungle lo yang sih, guys, ya. Udah pasti jalan pulangnya gitu loh, yeah. Dari pemain main Vietnam sendiri. Tapi kan ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah. Downing Lord udah mulai dibuka. Keyboy berani paling depan. Momen sih cok. Ada Albert Getri juga yang mulai datangkan. Gagal momen kali ini. Dari Vietnam semua ini pukul mundur. Lordnya udah mulai masuk ke area base-nya. Namun harus mau tidak mau sih. Clear mid Lord terlebih dahulu. Tapi lihat Mio tapi yang hampir aja tumbang. Dan bahkan kali ini Albert tapi memutuskan untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Bisa di area sih, base-nya. Alright, bakal coba dipasang kali ini. Wuh, end sini mah. Ah, cok. Wuh, sisa 2 ya. Udah ini mah. Tinggal tidur aja sih dah. Suren. Iya, hahai. Tapi nggak tahu sih, tanknya hidup. Persepennya, cok. Pedes banget. Buh, kembrong, cok. Buh, montek. Udah montek tuh, tapi nggak ada yang tebe sih. NC. Ya. NC, guys. Indonesia lagi nih, guys. 2-0, cok. Wuh, mantap sekali Indonesia. Indonesia. Indonesia, oke guys ya, jadi segitu saja untuk match keduanya. Mantap sekali guys ya. Atlet kebanggaan kita semua mendapatkan 2-0.